Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Marco dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Marco dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini tak bersama Arya Saloka lagi. Tiba-tiba Amanda Marco akui jatuh cinta dengan sosok ini. Penasaran seperti apa, yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya ya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Dilansir dari tribunsumsel.com, biasanya publik melihat akting Amanda Manopo dengan Arya Saloka. Namun Arya Saloka kini hengkang dari Ikatan Cinta. Para fans menyayangkan Arya Saloka yang hengkang dari Ikatan Cinta begitu saja. Padahal fans Ikatan Cinta sangat menantikan aksi kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kini dalam postingan Amanda Manopo memperlihatkan membuat caption cinta dilansir dari Instagram pribadinya @amandamanopo pada Selasa 24 Mei 2022. Diakui Amanda Manopo kalah di musim panas, ia jatuh cinta. "For summer is for feeling in love," tulis Instagram Amanda Manopo. Kini warganet sangat menunggu bagaimana postingan Amanda Manopo selanjutnya. Sepertinya yang diketahui, Arya Saloka kini dikabarkan resmi dari sinetron Ikatan Cinta dirinya keluar. Setelah ketidakadaannya dalam video ucapan lebaran dari segenap pemain sinetron tersebut. Namun diketahui jika dalam sinetron tersebut sosok Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin masih menunggu sang suami Aldebaran setelah 18 bulan lamanya tidak kunjung kembali. Setelah kejadian jatuhnya pesawat yang dia tumpangi ke Amerika Serikat. Tak hanya soal ceritanya yang menjadi sorotan, kini penampilan dari karakter Andin yang seolah berubah juga ikut menjadi perbincangan fans Ikatan Cinta. Perubahan tersebut menimbulkan pro dan kontra netizen. Dilansir dari akun Instagram @mncpicture, menayangkan cuplikan singkat sosok Andin dengan penampilan yang berubah setelah 18 bulan lamanya menanti sang suami Aldebaran pada Minggu 8 Mei 2022. Dalam video tersebut terlihat penampilan Andin yang kini memiliki rambut panjang dan sebelumnya dengan dandan yang elegan layaknya seorang bos. Tanya itu diketahui juga Andin baru datang dari luar negeri dan berpisah dengan Mama Rosa lantaran dirinya mengurus bisnis dari Aldebaran. Selain sosok itu, Andin kini diketahui juga difokuskan dengan mengurus Reina dan Askara, dua anaknya. Dengan hal tersebut, sejumlah netizen lantas ikut memberikan komentar. Banyak yang menilai perubahan Andin yang diceritakan setelah 18 ditinggalkan Aldebaran. Andin jadi businesswoman, melanjutkan bisnis suaminya. Cantik banget Mama Andin, kelas, kata salah satu warganet. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.